Di Desa Bedak Majagung, Jombang, terdapat miniatur Ka'bah yang berada di halaman sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan NU Al-Imron. Bangunan ini dibangun oleh yayasan tersebut. Miniatur Ka'bah ini dibangun hampir mirip aslinya. Ka'bah ini juga dilengkapi Hajar Aswad, Makam Ibrahim, tempat lempar jumrah, serta tempat sa'i, Safa dan Marwah. Lokasi ini cukup menarik, sehingga pengunjung bisa sekedar foto bareng di depan Ka'bah. Bahkan ada pengunjung yang minta pengurus yayasan untuk pimpin doa di dekat Hajar Aswad. Menurut Abdul Qadir Siddiq, Ketua Yayasan, tujuan didirikan bangunan ini yakni sebagai sarana pendidikan untuk dapur manasik haji buat siswa dan umum. Dibangun mirip aslinya ini, sehingga para siswa dan pengunjung bisa lebih mudah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji. Miniatur Ka'bah ini, Pak. Yang pertama adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk mewadahi kepada siswa-siswi baik tingkat KB sampai tingkat SMA. Itu ada kurikulum tentang manasik haji. Sehingga dengan dibangunnya Ka'bah ini, kebutuhan untuk manasik haji ini sangat terpenuhi, sekali lagi juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di lingkungan pendidikan. Oke pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like and share. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.